Pertama-tama siapkan cat warna gol. Golnya bebas, mau gol apa aja. Lalu tuangkan sedikit-sedikit cat warna silver. Kemudian aduk terlebih dahulu hingga catnya sedikit memudar. Kemudian di sini saya pakai cat merah candy ya, secukupnya aja. Dipas-pasin lah. Ini bagus memang. Cocok lagi hingga merata. Ya udah, sehingga setelah sudah kira cukup, langsung saja kita coba ya. Yuk, mari. Dan untuk media, saya udah memakai dasaran silver metalik ini ya. Lakukan pengecatan warna ini dengan 2 kali pengecatan atau 2 kali penyemprotan dengan jeda 10 menit kering, supaya lebih tebal ya hasil catnya. Yuk kita simak lagi. Ini sudah kering sampai 10 menit, langsung naik clear. Untuk pelapisan clear, usahakan tipis-tipis terlebih dahulu, biasa dengan jeda 15 sampai 20 menit bisa pipa clear kedua untuk menghasilkan clear yang maksimal. Untuk pengekliran yang kedua, sengaja tidak saya videoin supaya durasinya tidak terlalu panjang ya kawan. Yuk simak kembali. Dan ini hasil kering 1x24 jam ya, hasil lumayan memuaskan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Assalamualaikum.